بن عبد الله نعم من ثمان ناس مولانا حبيب عبد الله بن الحداد ولا حدود النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, di dalam pelajaran kali ini berisi tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang intinya sama seperti yang sebelum Ramadan, dibawakan secara banyak oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk lebih menanamkan dan memuaskan batin kita agar kita mengurangi ambisi kita terhadap materi duniawi. Qala Sayyidina Al-Haddad Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ala wa inna sa'ida man athara baqiyatan yadumu na'imuha ala faniyatin la yanfudhu 'adzabuha wa qaddama lima yaqdumu alaihi mimma huwa al'an fi yadayhi qabla an yukhallifahu liman yas'adu bin bi infaqih wa qad syaqiya huwa bi jam'ihi wa ihtikarih. Ketahuilah sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang lebih mementingkan sesuatu yang abadi, kehidupan lebih abadi yaitu kehidupan akhirat. Yang abadi ini yang nikmatnya langgeng selama-lamanya. Dia lebih pentingkan itu daripada sesuatu yang sifatnya fana, sementara, yang dalam waktu dekat akan habis dan hilang. Di mana yang abadi ini tidak akan habis. Kemudian orang ini kalau dia pentingkan yang fana, padahal yang fana ini tidak selesai-selesai kesengsaraannya, memperolehnya pun sengsara. Kemudian ketika mengeluarkannya ataupun menggunakannya, kalau bukan pada jalannya, juga akan membawa kesengsaraan dan kesengsaraan, baik di hidupnya duniawi ataupun nanti di kehidupannya ukhrawi. Kalau dia lebih mementingkan yang langgeng tadi, yang abadi, maka dia tergolong orang yang bahagia. Kemudian ciri yang kedua, qaddama lima yaqdumu alaih, pekerjaannya ini adalah untuk kehidupan akhiratnya. Yang dia lakukan, yang dia korbankan adalah untuk mempersiapkan rumah akhiratnya, mempersiapkan kebun akhiratnya, mempersiapkan kekayaan akhiratnya. Sehingga yang dia lakukan, baik itu yang sedikit ataupun yang banyak, tujuan utamanya dia sebagai seorang yang paling cerdas adalah dia senantiasa untuk kehidupan akhiratnya. Mimma huwal an fi yadeh, yang dia keluarkan ini dari apa yang dia miliki saat ini. Sebelum dia meninggalkannya, bagi orang yang senang untuk mengeluarkan hartanya sebelum diwarisi, maka dia sudah keluarkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana kalau Anda menyimpan harta, tidak pernah diinfakkan, gak pernah disedekahkan, gak pernah disakatkan, ketika Anda meninggal, mungkin ada orang lain yang memiliki, sedangkan orang itu akan bahagia dengan menginfakannya di jalan Allah, sedangkan Anda sebagai pemilik pertama harta itu atau dunia itu tadi, Anda menyesal, Anda merasa rugi,
lantaran hanya sebagai pengumpul saja, bukan sebagai pengguna. Karena itulah pernah salah satu suatu kali diceritakan oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, ada seorang pedagang besar. Beliau menceritakan pedagang besar ini setiap kali ditagih zakat, dia bilang, aku enggak akan mengeluarkan zakat kecuali kalau uangnya ini sudah mencapai 1 miliar real. Kalau 1 realnya mungkin itu katakanlah maksimal wis 3.000. Kalau 1 jutanya berarti 3M. 3M apa 3 triliun? 3M. Iya, katakanlah 3 triliun sudah. Subhanallah, dia kumpulin. Dia hemat sekali dalam pengeluaran sehingga gajinya karyawan ini terbengkalai. Katanya dia, yang penting ana kepingin terima khobar uang ana sudah 1 juta real. Oke. Karena dia itu bergerak, berusaha, ya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia dengar kabar, bangun tidur, mungkin subuhnya telat dan lain sebagainya, dikabar, assalamualaikum, suf ya fulan, inti punya sahamnya inti atau fulusnya inti sekarang sudah di puncak tertinggi, paling ngetop sudah 1 juta real. Kaget terima telepon, langsung terjadi serangan jantung. Belum naruh telepon, belum sempat ngomong alhamdulillah, keluarganya sudah bilang inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya apa orang kayak gini nih, belum mengeluarkan zakatnya, belum bayar ini, dia meninggal sedangkan dirinya dalam keadaan yang saat paling-paling merugi. Na'udzubillahi min ghadzabillah. Karena itu kita layaknya sebagai mukmin muslim hendaknya kita mawas diri, ya, sampai diketahui sama Rasul SAW, dibilang, suf, inti lihat orang yang bahagia itu, ya itu tadi, pokoknya lebih mementingkan akhiratnya daripada urusan duniawinya. Sampai beliau mengatakan, ta'isa abdud dinar, abdud dunya wan takas. Celaka orang yang menghambakan dirinya kepada dunia dan dia akan terbalik kehidupannya. Wa idza syika falan tuqish. Kalau dia terkena duri atau terkena cobaan, itu tidak bisa dicabut daripada dirinya. Artinya apa? Senantiasa cobaan ataupun kehidupan kesengsaraan itu yang akan dia alami adalah merana, tidak ada henti-hentinya. Nah, kita minta dari para hadirin kalau bisa merapat lebih zen kelihatannya, ya. Fadhol. Az-zahadah fid dunya. Rasulullah SAW mengatakan zuhud di dunia. Turihul qalba wal badan. Mengenakkan hati, mengistirahatkan badan. Itu zuhud. Ingin pikiran nyaman, kadang ada orang itu sudah sibuk dengan kehidupan kota, yang dicari di mana? Kehidupan di desa. Apakah enak selalu? Enggak. Yang dicari kehidupan di desa. Bahkan zaman sekarang ini sebenarnya sebagai misdak, ya, kita katakan sebagai pembenaran, bukti nyata daripada kehidupan, daripada sabdanya Rasulullah SAW bahwasanya kalau hidup itu yang serba sederhana akan menjadikan diri kita lebih nyaman, justru kalau kita lihat kembali ke tempat-tempat wisata, terkadang kita kan mintanya shower, mintanya no. Sekarang justru disewakan di berbagai tempat, ya, rumah-rumah yang bangunannya bukan dari batu, bukan cor-coran, dari pring, mungkin kasurnya juga pring, alasnya pring, anunya kayu, ya,
yang serba sederhana, kemudian kalau perlu cantingnya itu dari tempurung kelapa, ya. Ketika kita memakai dibilang alhamdulillah. Ente tahu enggak anak nginep di sini berapa semalamnya? 1 juta. La ilaha illallah. Jadi sudah jenuh, padahal yang di desa ngeping ngerasakan kehidupan yang pakai shower misalkan, ya kan? Yang sedangkan kita cari yang bukan kamar mandinya dari bak seperti yang kita miliki di rumah, justru kalau perlu baknya itu dari tanah liat, ya kan? Yang dari tempurung, yang dari kuali begitu. Anunya tempurung. Oh, Masya Allah, hadazen. Artinya apa? Kalau hidup itu dipakai enak, ya enak. Dibuat nikmat, ya nikmat. Yang membuat enak ataupun tidaknya adalah sugesti kita dan pikiran kita. Makanya dibilang oleh Rasulullah SAW, az-zahada fid dunya. Hidupmu ini kalau zuhud di dunia, turihul qalba wal badan, membuat badanmu enak dan juga membuat pikiranmu enak, hatimu enak. Warraghabah fid dunya, sedangkan kamu kejar-kejar dunia itu, tuksirul hamma wal hazan, lebih memperbanyak sumpek dan kesedihan. Maksudnya bersaing. Al-Qur'annya enggak dibuka, itunya enggak dibuka. Awal bismillah buka mata, bagaimana kabarnya IHSG? Saham hari ini bagaimana? Naik, turun. Kabar politik naik, turun. Fulan tolak, fulan nazal, si fulan naik, si fulan turun. Woi, bagaimana? Bagaimana? Orang yang selalu begini, yang selalu mengejar materi duniawi seperti ini, yang dia serahkan hatinya, wah merana pak. Suginya itu tidak pernah dia rasakan. Hari ini pertemuan, hari ini anu, hari ini banyak. Jadwalnya terlalu padat. Bahkan istirahatnya masih lebih enak tukang becak. Dia mau seharian tidur, ya akhir. Mau tidur siang, ya. Kan? Jadi kita hanya milih urusan yang kecil-kecil aja ya. Nah ini jam sekian pulang dari kantor sampai rumah jam 12 malam. Pagi-pagi sudah subuh buka mata, blek, harus garap. Ketik mana laporan kantor, laporan ini, harus tinggalkan keluarga, harus ini. La ilaha illallah. Meskipun jangan mau hanya ditipu oleh kertas, jangan kita mengabdi kepada kertas, meskipun segendel apapun kertas itu, kertas abang, tak kertas hijau, tak kertas biru, tapi engkau korbankan kenikmatan pada dirimu. Semakin dia melihat orang lain tambah lebih kaya, subek hatinya. Oh, si fulan punya saya, intik. Waduh, kerja lagi. Sudah sama-sama punya sayaro, tapi ente punya sayaronya ente masih 2012 atau 2013. Oh, ganti lagi, beli lagi, anu lagi. La ilaha illallah. Ya, terus dan demikian. Tidak pernah merasa tenang kehidupannya. Dia akan selalu mengejar hal-hal semacam itu. Tukthirul hamma wal hazan. Jadi kalau memang lakaran, ana ini capek, kerja mati-matian dari pagi sampai malam hanya untuk mengumpulkan sesuap nasi. Mosok sesuap nasi harus sampai pagi sampai malam. Alvin sudah beli nasi sebungkus kok ya. Seperti itu katakanlah. Jadi yaitu kiasannya, jangan. Jangan terlalu kita mengabdikan diri kita kepada kehidupan duniawi. As-salafun as-salihin itu punya adat kebiasaan, harta yang mereka punya itu mereka gunakan sepertiga untuk beli perkebunan, itu kalau ada. Sepertiga digunakan untuk dagangnya, sepertiga untuk kehidupan sehari-harinya. Asal dia kerja, begitu dia sudah dapat duit, ya sudah selesai. Untuk kehidupan hari itu, ya itu yang dia makan. Tidak pernah ada kebingungan.
Wah, rumahnya itu enggak pernah lepas dari yang namanya tamu. Jadi urusannya ini bukan pada masalah duitnya banyak atau sedikitnya, tapi bagaimana memanage atau mengatur keuangan tersebut, diatur. Oh, yang kita butuhkan kita beli ini dan lain sebagainya. Akan semakin sedih, akan semakin sumpek, seolah-olah dia hidup di dalam api neraka. Karena itulah ketika Harun ar-Rasyid suatu kali ditanya oleh seseorang, enak ya ente jadi raja? Dia bilang, ente mau gak jadi raja? Sehari aja. Ya sudah, ditaruh di tempat tidur. Di sebelahnya tempat tidur ini ada pedang. Di dekatnya sini ada tombak. Di sebelahnya lagi ada ular yang sudah siap menerkam. Gelisah terus. Besoknya bilang, "Duh, kenapa?" "Ya sudah, kayak begitu saya tidurnya, saya setiap malam tidak pernah merasanya nyaman." Memang empuk, empuk, makan enak-enak, tapi tanggung jawab besar. Hah? Jadi tidak selalu serta-merta akan menjadi enak dan nikmat. Jadi kalau kita sebagai seorang yang berakal, kita gunakan hidup kita ini seenak kita, semau kita, ya tidak ada habis-habisnya. Kalau memang ingin betul-betul nikmat, jangan terlalu banyak beban. Orang pertama kali penyakit itu munculnya dari yang namanya pikiran. Tapi kalau semuanya pikirannya beres, urusannya beres, pikirannya enak, hatinya enak, tidak ada sumpek. Yang paling banyak datang ke dokter-dokter, periksa ini, periksa itu, periksa ini, periksa itu, tekanan pertama adalah tekanan apa? Darah. Tekanan darah dari apa? Macam-macam, ya bisa dari pangan. Tapi intinya itu dari masalah kesumpekan yang ada di dalam batin. Makanya orang itu kalau ingin betul-betul selamat dan sukses, ya sudah, yang jadi beban bagi dirinya itu dia tinggalkan. Makanlah apa yang ada, gunakanlah apa yang ada, insya Allah semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal baqalah, kemaksiatan, tuksil galba, membuat hati keras. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu wa infasah." Kalau sesungguhnya cahaya itu, cahaya hidayah, cahaya iman, kalau masuk ke dalam batin seseorang, dia itu akan membuat semacam pencerahan, pengluasan di dalam batin itu. Meskipun rumahnya kubuk kecil, jelek, ya, tapi dia merasa seolah-olah tinggal di dalam surga. Kenapa? Karena kenikmatan bukan pada masalah yang ada di depannya atau apa yang dilihat oleh matanya, tetapi yang lebih dia miliki adalah kenikmatan di dalam batinnya. Qila fahal lidzalika min alamah ya Rasulullah, tanda-tandanya itu apa, ada enggak cahaya itu masuk? Dibilang qala Rasulullah SAW, at-tajafi an daril ghurur, mulai menjauhi kesenangan-kesenangan duniawi. Kalaupun ada di tangannya, dia gunakan habis-habisan, dia gunakan ya, meskipun enggak secara total, lebih banyak dia gunakan untuk sedekahnya, lebih banyak dia gunakan untuk keberkahan di dalam hidupnya. Dia infak, bantu sana, bantu sini. Kanal awwalin, orang-orang dulu tidak menunggu dimintai, dia yang ngecek duluan. Sayyidina Ali Zainal Abidin 200 rumah setiap malam. Raja belum tentu bisa. Ya, raja belum tentu bisa. Siapa yang mau ngasih 100 rumah? Oh ya, ada. Kalau sekarang-sekarang lagi musim kampanye, itu lain ceritanya, itu ada masalah duniawi. Ini setiap malam sepanjang hidupnya gak pernah lepas penduduk Madinah daripada kebaikan
kebaikannya. Lihat. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali pembantunya. Setelah meninggal baru diketahui. Kalau ukurannya harta, dari mana ini? Begitulah Allah memuliakan para hambanya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabah ila daril khulud, hatinya lebih bersandar kayak orang naik perahu, diikatkan kendaraannya, diikatkan perahunya, itu nyandarnya di tempat yang selamat, yaitu ila daril khulud, tempat yang paling kekal dan abadi. Mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan, sungguh seseorang yang selama hidupnya menerima kenikmatan habis-habisan, orang terkaya pun di muka bumi ini, tapi ketika dia matinya masuk ke dalam api neraka, katanya Rasulullah SAW, kenikmatannya itu yang akan dia rasakan tidak hanya seperti dan sebatas angin yang melewati jarinya. Bagaimana itu? Begini, nanti di hari kiamat akan dibawakan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia sama orang yang paling kiri, paling susah di dunia ini. Yang paling kiri ini taat, yang paling nikmat ini maksiat. Ketika ditanya, tangannya cuma dikasihi anginnya neraka, belum kena sambarannya, anginnya tok, ngebesnya itu loh. Bes. Dia bilang, ya apa? Selama hidupmu ini pernah ngerasakan nikmat enggak? Dia bilang, wallah enggak pernah sedetik pun aku rasakan nikmat. Lah terus, selama hidup ini ente nikmat terus itu bagaimana? Ya. Sedangkan yang susah ini dikasih anginnya surga dari jarinya tok diginikan. Gimana? Ente pernah ngerasakan kesengsaraan enggak di dunia? Dia bilang, selama hidupku aku enggak pernah sengsara. Jadi urusan dunia ini yang paling pinter adalah orang yang lebih ngejar sesuatu yang abadi daripada yang sifatnya fana. Wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Orang itu mesti siap menghadapi kematian sebelum tiba yang namanya waktu kematian. Jadi kalau kita punya dunia, bukan dilarang kerja, enggak, kerja yang enak. At-tajirul amin sodugul mu'min muslim ma'asyuhada yawmal qiyamah. Justru ladang pekerjaan ini kalau kita jujur, katanya Rasulullah SAW, kemudian dia profesional, tidak korupsi waktu, enggak korupsi duitnya orang, dia akan dikumpulkan dengan para syuhada kelak di hari kiamat. Kan enak. Iya toh? Karena aslafuna salihin yutajir. Ya, tijaro juga. Tapi tidak ada di dalam hati mereka. Tijaro ini tujuan utamanya adalah untuk menghidupi kalangan-kalangan yang miskin. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, berapa kebunnya? Wow, okay. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, banyak kebunnya. Iya. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf punya kebun kurma. Setiap di kebunnya itu setiap pohonnya sudah dihatami satu, bukan dihatami moro-moro lunggu terus langsung baca dari Wadhuha sampai An-Nas, gak betul, dari Al-Baqarah, dari Fatihah sampai An-Nas. Akhirnya apa? Dikala kebunnya orang lain terjadi musim paceklik, punyanya beliau tetap panen. Dikala kebunnya orang lain kena hama wereng, ini gak kena hama wereng. Karena apa? Selalu di ngajeni, di Qur'ani. Coba kita punya toko, kita Qur'ani, kan ajib. Wana punya gudang, ya gudang ini, gudang ente bakal zabunak barokah, ente kepingin barang-barang ente jadi lebih berkah, ngaji ono. Lo ini gudang, hatta fi gudang. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu di Baitul Malul Muslimin, setelah dibersihkan, beliau sholli di situ. Bukan karena gemerlapan hartanya, tidak. Tapi kalau di ngajeni lebih barokah. Al-Imamul Junaid, Sayyidut Ta'ifah, punya toko. Kerja. Bukan leha-leha. Bukan pengacara, pengangguran banyak acara. Enggak, betul, syuk kerja. Tapi sebelum kerja, berapa rokaat? 200 sampai 300 rokaat.
Lalu kita terapkan di sini. Dia bilang, kapan buka toko nih? Tapi intinya bukan terletak di situ ya. Coba kita lihat keberkahan di dalam kehidupan beliau. Karena bagi mereka yang mereka inginkan bukan hanya sekedar rezeki zahir. Karena kalau rezeki zahir itu sudah yakin akan mereka dapatkan. Yang lebih mereka kejar dan yang lebih mereka inginkan di dalam batin mereka itu kalau dibuka adalah rezeki batin. Apa rezeki batin itu? Ridhonya Allah, mahabbatullah, ma'rifatullah, gitu. Ingin lebih kenal dengan Allah, ingin lebih mesra dengan Tuhannya, ingin lebih mesra dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih berkah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang begitu itu ibaratnya di toko pun sama hadirnya batinnya seperti ketika dia berada di dalam masjid. Sampai dikatakan pasarnya Madinah kayak masjidnya. Kenapa? Orangnya di sana pada khusyuk. Bahkan kalau dahulu itu habis jual beli, bi'tu, gabiltu, tak jual, saya beli ya. Atau saya terima. Dengan setelah itu ayo radhabul Fatihah. Ayo bacakan Fatihah. Ya, dibacakan Fatihah. Berkah amanat. Orang sekarang masalah amanat ini aduh. Al-wafa bil ahad, menepati janji, la ilaha illallah. Dua ini kalau kita pegang, amanat sama menepati janji, hebat. Zaman sekarang inti mukmin jempol. Waktu bayar kadang kita tepat waktu, betul. Tepat waktu, waktu nagi. Waktu bayar, batin. Nanti. Hah? Makanya di antara wasiatnya seorang sahabat kepada anaknya, dibilang, nanti tahu enggak, jangan usahakan kalau bisa jangan utang. Karena yang namanya orang utang itu, siang harinya dia malu sama orang, malam harinya hidupnya merana. Ya seperti itu. Tapi ya siapa yang gak ada punya utang? Ya pasti punya hutang. Cuman intinya seseorang itu katanya Rasulullah SAW, barang siapa yang berhutang kemudian dia ada itikad baik, berusaha sebisa mungkin untuk melunasi, maka Allah sendiri nanti yang akan melancarkan upayanya supaya dia bisa melunasi utangnya. Auhallah ila Musa, Allah wahyukan kepada Sayyidina Musa alaihissalam, ya Musa, idza ahbabtu 'abdi zawaitu 'anhu dunya. Ya Musa, kalau aku lagi senang pada hambaku, aku lagi cinta pada hambaku, aku mulai buat dia, aku sempitkan baginya kehidupan dunianya. Kaya pun ada cobaannya. Ya. Ada cobaannya. Orang ngomongnya enggak enak. Ini komentarnya enggak enak. Kan banyak komentator kalah komentator sepak bola. Sama sekarang ini ada orang mabsud dikit, orang enak dikit, susah orang lain. Kalau lihat orang susah tambah lebih farhan. Ada penyakit. Kalau dibawa mati, la ilaha illallah. Sampai apa di dalam kuburan itu? Tapi coba kalau dilihat sesuatu yang berkurang dari kehidupan kita di dalam kehidupan duniawi itu, pastikan bahwasanya Allah masih cinta kepadamu. Mungkin jangan dikira cintanya Allah kepada seseorang itu kemudian orang itu dikasih kekayaan melulu atau kesenangan melulu, enggak. Kalau memang ukurannya itu adalah duniawi, pasti orang kafir gak dikasih bagian dunia. Sebab ini kecintaannya Allah. Karena ketika Rasulullah SAW mengatakan dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah meskipun hanya seberat sayapnya lalat, artinya apa? Enggak ada nilainya sama sekali. Coba sayapnya lalat ente ambil, ente timbang berapa? Enggak ada ukurannya ya. Tidak ada timbangan, enggak ada beratnya. Seandainya kalau seperti itu ada, orang kafir enggak akan diberi meskipun seteguk air. Tapi ukurannya bukan masalah apa yang kamu miliki, tapi bagaimana kedekatanmu batinmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha af'alu bi ahbabi. Inilah yang aku
perbuat kepada para kekasihku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Musa, idza ra'aital ghina muqbilan, wahai Musa, kalau kamu lihat kekayaan datang kepadamu, fakul, katakanlah, dzambun ujjilat 'uqubatuh, ini dosa yang hukumannya dipercepat di depan kita. Wa idza ra'aital faqra muqbilan, tapi kalau engkau melihat kefakiran datang, fakul marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang, tanda-tanda kehidupan orang-orang soleh. Rasul SAW, kalau memang beliau menginginkan kekayaan, Gunung Uhud itu sudah ditawarkan berkali-kali oleh Allah melalui para malaikatnya untuk dijadikan emas. Tahu Gunung Uhud enggak? Gede. Sak gunung, ini punya emas sak gunungnya apa? Emas yang cuma di satu sumber aja mungkin puluhan tahun digali enggak habis-habis. Iya, ini satu gunung. Kif. Enggak ada habis-habisnya. Ya kan? Tapi ditolak oleh Rasulullah SAW. Dibilang, ente engkau ingin jadi apa? Abdan malikan, nabiyan abdan, atau nabiyan malika? Nabi sekaligus raja artinya kaya, atau nabi atau sekaligus hamba? Dibilang, aku lebih milih nabiyan abda, nabi hamba. Lu bagaimana? Ya, aju'u yauman wa ashba'u yauman, aku lebih enak kenyang sehari, lapar satu hari. Wah, kata hayatul Rasulullah SAW, artinya apa? Dinikmati hidup ini dengan seadanya, makan sedikit ataupun banyak, karena hatinya selalu makmur dengan zikir kepada Allah, akhirnya ya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah janji kok, ya dunia, man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Hai dunia, orang yang khidmat kepadamu, yang khidmat kepadaku, yang melayani aku hatinya hanya untukku, kamu kejar dia, kamu khidmat kepadanya. Coba lihat para salaf, bukan orang fakir, enggak ada. Tidak ada cerita salaf fakir, enggak ada. Tapi hatinya enggak ada ke sana, itu enggak ada. Usahanya capek-capek, enggak, biasa. Tapi Allah kasih keberkahan yang luar biasa. Uangnya dan hartanya digunakan untuk menegakkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di tengah kita udah arat-aratan mereka, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidina Faqihil Muqaddam, Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kalau setiap malam dua gentong kurma yang besar-besar, dua gentong sampai tiga gentong, itu dibagikan ke seluruh penduduk Tarim setiap malam. Hasil dari mana? Luar biasa, Allah kasih keberkahan. Orang umum ya, enggak umum hartanya itu, tidak, oh, enggak umum. Sayyidina Abdurrahman Segaf pula, banyak. Tapi begitulah, semuanya Allah letakkan di dalam misalnya. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, habbah idza barakal maula tulaqqi hubub, satu butir biji bibit kalau sudah diberkahi sama Allah menghasilkan banyak buah, seolah-olah banyak bibit-bibit yang ditanam. Nah, seperti itu. Karena gulubuhum thayyibah, hati mereka baik, hati mereka bersih dari noda-noda ini, ya dikejar. Makanya itu tadi dikatakan, tapi kalau seandainya orang itu lebih khidmat kepada kamu, lebih kepikiran kamu, pertama itu kepikirannya, lebih banyak memikirkan kamu wahai dunia daripada memikirkan aku, ya perbudak orang itu. Kerja ya apa ndak tutuk tuh, tutuk terus ndak mari-mari. Lesh, kenapa? Ya itu tadi, karena tidak ada di dalam pikirannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadisnya Rasulullah SAW,
ada satu cerita. Kana rajulan fi mafazatin, ada seorang lelaki berada di padang pasir Sohra. Ketika berjalan, tiba-tiba dia melihat kumpulan awan. Dia mikir tempatnya ini akan dituruni hujan. Enggak taunya dia mendengar sami'a hatifan yaqul, mendengar sebuah seruan, isqi hadiqata fulan, curahkan hujan, kiriman air ini kepada kebunnya si fulan. Dikejar yang namanya kumpulan awan ini tadi. Memang enggak jauh di situ ternyata ada satu perkebunan, sederhana perkebunan itu. Daerah situ tok yang diujani ibaratnya kayak ada di pagri, ya daerah yang dipagri tok yang diujani. Sedangkan sebelah-sebelahnya enggak. Kan kalau kita lihat misalkan ya, ampel hujan di daerah mana enggak hujan, padahal satu kota di Surabaya kan ada kan begitu. Ya, itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kadang daerah ampel hujan, nanti agak kenggili sedikit sebelah sana sudah enggak hujan. Biasa seperti itu. Kadang kering malahan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga begitu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan hujan Subhanahu wa taala. Setelah ketemu dengan si fulan ini, dia itu ngelihat ada orang lagi berteduh ngiup supaya enggak kena hujan. Terus orang ini bilang gini, "Ah, kamu si fulan?" "Iya." "Lu kamu kok tahu namaku? Wong aku enggak pernah kenal sama kamu." "Iya. Saya dengar tadi diperintahkan awan ini untuk memberikan menghujani kebunmu. Apa amalanmu?" Dia bilang, enggak ada. "Ya cuman sepertiga dari harta saya ini saya sudah pasangkan di luar zakat, sudah saya panjerkan untuk sedekah bagi fakir miskin. Bagaimana? Betapa hebatnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala bagi orang ini sehingga sistem standar aturan semesta dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut." Subhanallah. Luar biasa. Allah mewahyukan kepada Dawud, wa auhallah ila Dawud, "Ya Dawud, man athar hawa dunyahu ala ladzati akhiratih faqad istamsaka bil urwatil wuth bil urwatil lati la withaqalaha." Hai Dawud, orang yang lebih mementingkan ambisi duniawinya, lebih memperbudak dirinya untuk duniawinya daripada mengejar kenikmatan akhiratnya, berarti dia sudah pegangan sama tali yang tidak ada ikatannya. Culculan uripe. Gampang terlepas, ibarnya layangan limbung. Limbung kintir sana kintir sini. Jadi tidak ada tali yang kuat yang bisa menahan dirinya. Wa man athara hawa akhiratihi ala ladzati dunya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa allati lan fisama laha. Hai Dawud, barang siapa yang lebih mengejar mementingkan hatinya yang dia kepingini akhirat tok kehidupan ukhrawi, dia lebih asyik dekat dengan Allah. Dunianya yang dia punya dia keluarkan untuk di jalan Allah. Dia sedekahkan untuk di jalan Allah. Semuanya dia berikan, dia bantukan untuk orang lain, iya kan? Dia nikmati sekedarnya, sebisanya, tapi kebanyakannya dia gunakan untuk akhiratnya. Dia lebih pentingkan itu daripada kenikmatan duniawinya, berarti dia sudah pegangan dengan tali yang kuat ikatannya yang tidak akan terputus-putus. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah menjadi keterangan yang bermanfaat. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna
فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلُ كُلَّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ وَاغْفِرْ لِوَالِدِينَا رَبِّي وَمَوْلُودِينَا وَالْأَهْلِ وَالْإِخْوَانِ وَسَائِرِ الْخِلَّانِ وَكُلِّ ذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِيرَةٍ أَوْ صُحْبَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعَ آمِنَ رَبِّي أَسْمَعَ فَضْلًا وَجُودًا مَنَّا لَا بِاكْتِسَابٍ مِنَّا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه أعداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونغفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.